Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sinyo Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial. Ini ya guys, laptop punya customer, laptop Dell ya. Dengan masalah, kita langsung coba nyalakan aja ya guys. Katanya si blue screen guys, tidak bisa masuk Windows guys. Oke, kita langsung lihat aja. Nah ini dia guys ya, masalahnya tidak bisa masuk Windows ya, blue screen ya. Your device run into a problem ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya guys. Repairing automatic repair ya guys. Oke, keluar ini ya guys. Oke, kita langsung pilih yang ini aja ya guys, yang USB aja ya bahasanya. Nah, keluar ini kita pilih troubleshoot. Nah, setelah ini kita coba pilih startup repair ya. Startup repair kita coba pilih. Bisa nggak Windowsnya kita repair dulu? Nggak bisa ya guys. Oke, kita langsung advance dulu ya, kita coba sistem restore ya guys, kita pilih sistem restore. Oke, keluar ini ya guys, hilang ya sistem restore. Intinya Windowsnya tidak ada, sistemnya tidak ada. Kemungkinan ini bisa jadi settingan harddisknya guys, dari USB sama legasinya sama bootnya. Mungkin coba kita setting aja ya guys. Nah, kita close aja, kita masuk BIOS ya guys. Oke, kita pilih troubleshoot. Nah, di sini kita ganti EUV firmware setting ya biar masuk BIOS ya guys. Oke, kita restart dulu ya guys. Oke, kita masuk BIOS dulu ya guys. Kita lihat harddisknya ya guys, kedetek atau enggak. Oke, kita masuk aja ke storage nya Oke, kita lihat ke bawah. Oh, ini ada ya guys, untuk harddisknya kedetek ya, SSD 120 ya guys. Oke, kita coba ganti SATA NVMe nya ya, kita coba ganti yang tengah ini ya. Oke, kita apply, kita oke. Setelah ini kita coba masuk bootnya guys, boot configuration ya. Nah, di sini kita coba pindahin ya, kita boot satu kita ganti dengan yang SSD ya, langsung ya. Oke, setelah itu kita play aja, kita save. Oke, kita restart ya. Nah, coba bisa nggak, mudah-mudahan bisa guys. Kita tunggu dulu. Sepertinya bisa guys. Nah, si black screen ya guys, kita tunggu coba saat lagi. Oh, mati ya guys, coba kita nyalain ulang ya guys.
Alhamdulillah guys, ternyata berhasil ya caranya ya. Welcome. Nah ini deh guys, untuk Windowsnya udah nyala ya, berarti untuk caranya berhasil ya guys. Nah, alhamdulillah untuk caranya berhasil. Kita coba cek dulu ya. Coba kita buka-buka dulu. Kita lihat sistem propertiesnya. Spek, kita lihat coba spek Windowsnya. Nanti coba kita masuk. Kita coba-coba aja masuk update. Coba kita buka-buka aja ya guys. Sudah normal belum ya? Oke ya guys, kayaknya berhasil ya. Oke, itu aja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih.